Shalom murid-murid SMA Kristen IPK, apa kabar kalian semua? Wah, tak terasa ya, sudah lebih dari 1,5 tahun kalian belajar secara online. Pastinya, kalian sudah banyak beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh seperti ini. Ya, pandemi COVID-19 telah menuntut kita semua untuk melakukan banyak perubahan. Tidak hanya dalam proses belajar mengajar, tetapi juga dalam setiap pelaksanaan kegiatan kerohanian kita. Di awal masa ini, mungkin ada di antara kalian yang merasa senang, karena semua kegiatan pembinaan kerohanian, seperti renungan, KTB, kebaktian, cukup dengan membuka Chromebook atau HP kalian. Tapi, setelah 1,5 tahun berlalu, mungkin ada di antara kalian yang mulai merasa lelah, letih, dan bosan dengan keadaan ini, terasa seperti beban yang berat. Kalian mungkin mulai mengalami kesulitan menikmati waktu kebaktian, KTB bersama dengan teman-teman, guru-guru, terlebih mungkin dalam menikmati waktu pribadi kalian bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji syukur kepada Tuhan Yesus, di bulan Oktober ini, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menikmati waktu yang indah bersama dengan Tuhan melalui retreat online. Tentunya, retreat secara online ini merupakan pengalaman pertama bagi kalian. Namun, melalui retreat ini diharapkan semua murid-murid dapat mengalami dan menikmati waktu bersama dengan Tuhan lebih dekat lagi. Retreat kali ini mengusung satu tema yang menarik, yaitu social distancing, not spiritual distancing. Retreat akan dibuka dengan kegiatan KKR yang akan mengajak kita semua untuk memulai segala sesuatu dengan terlebih dahulu datang kepada Tuhan, membawa hidup kita padanya. Yang juga tidak kalah seru, akan ada sesi di mana kalian dapat mengungkapkan segala keluh kesamu melalui surat pribadi kepada Tuhan. Dan tentunya, masih banyak practicing spirituality lainnya yang akan memberkati kalian semua. Untuk itu, diharapkan kalian mau proaktif ya, dan memiliki hati seorang murid Kristus yang mau terus belajar dan diajar. Siapkan hati kalian untuk mengikuti retreat online ini, dan doakan agar retreat online berjalan dengan lancar serta menjadi berkat. Sampai jumpa dalam retreat online murid SMA Kristen IPK tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati.